Muhammad Iqbal curi perhatian usai debut resmi di Liga Korea Selatan. Satu lagi pemain Indonesia menjalani debut di kompetisi luar negeri, kali ini Muhammad Iqbal. Dia debut bersama Cheongju FC saat menjamu pimpinan klasemen sementara Gimpo City. Seperti diketahui, pemain timnas U19 itu mendapatkan kontrak dari Cheongju FC dengan durasi setahun. Dia sudah bergabung dengan klub yang berkompetisi di strata ketiga itu sejak awal Juni 2021 lalu. Namun demikian, Iqbal baru bisa bermain pada pekan ini karena cedera. Dia berada di bangku cadangan saat awal-awal laga, namun Muhammad Iqbal akhirnya tampil di menit 83 menjalani debut resmi di Korea Selatan. Dalam video cuplikan yang diunggah akun Instagram Indonesian Abroad, Muhammad Iqbal tampak cukup baik dalam debutnya. Dia beberapa kali melakukan umpan sukses dan sempat intercept lawan. Debutnya itu turut membawa Cheongju FC tahan imbang Gimpo City yang merupakan pemuncak klasemen sementara Kaliks 3. Iqbal sendiri sejatinya sudah sempat melakoni debut tak resmi yang bersama Cheongju kala beruji coba dengan Suwon Samsung. Dia pun berharap ke depan bisa turun mengikuti jejak Asnawi Mangkualam yang tampil apik di Kaliks 2 bersama Ansang Greeners.